kembali lagi ke channel Kayung Nesya. Sudah lama kita nggak upload ya. Kali ini kita mengundang satu pemuda atau skater ataupun skateboarder Kayung Utara ya. Kali ini beliau mampir di Kota Malang ya. Singgah di Malang, kebetulan di tempat saya ya. Nah, jadi kita ingin menanyakan lah. Sebelumnya saya juga pernah membahas mengenai skateboard ini di video yang sebelumnya. Ya, kali ini kebetulan ada pemainnya langsung di daerah Kayung, jadi kita tanya-tanya sedikit lah mengenai perkembangan skateboard di Kayung Utara ini. Kalau kita telisik, kalau zaman saya itu kan memang belum banyak lah ya anak-anak main skateboard. Nah, jadi langsung saja ya kita menyapa tamu kita kali ini. Farhan ya, gimana kabarnya Farhan? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kita langsung saja ya nanya-nanya mengenai skateboard atau perkembangan ini. Tapi sebelumnya Farhan bisa cerita sedikit lah mengenai kenapa sampai bisa di Malang ini. Nah itu cerita yang panjang. Oke. Sebelumnya atau dari sekolah saja ya, kita tanya dari sekolah saja. Sekolah itu di mana aja di Kayung Utara? Dari mana maksudnya? Sekolahnya. SMK. Iya. SMK Negeri 1 Sukarana. Sukarana ya. Tapi saya pernah mendengar Farhan ini kan dari Melanau ya, Teluk Melanau. Dari Teluk Melanau ini berarti SD di sana sampai SMP-nya. SD. SMP juga. SMP juga. SMP juga di Melanau ya berarti. Tapi saya MTS. MTS. Oke. Okay. Ya. SMK-nya di SMK Negeri 1 Sukadana. Sukadana ya. Oke. Okay. Jadi setelah tamat SMK itu kemana? Saya memutuskan untuk memilih jalan mondok. Mondok ya. Di salah satu pondok di Jawa. Di mana itu? Harus sebutin. Sebutin aja gak apa-apa. Mondoknya di Darul Ughoh Wa Da'wah. Oh. Dalwa. Dalwa ya, di Dalwa, Bangil. Kebetulan banyak juga ya anak-anak Kayung Utara yang mondok di ya, di Bangil itu. Terutama di Batang. Iya. Batang. Oke okay, ya. Jadi selama mondok sudah jarang main skateboard ya? Sudah jarang. Jarang. Gatal kaki. Gatal ya. Ya maklum lah kan kalau kita memang sering main skateboard. Jadi memang kalau tidak main itu sering-sering gatal ya. Beda dengan gatalnya kita dengan perempuan. Yes. Oke okay, ya. Perkembangan skateboard ini Farhan kan sebagai pelaku ya pemain itu tersebut. Jadi bagaimana perkembangan di Kayung ini tersebut? Sebelumnya lah awal-awal permulaan Farhan terjun ke dunia skateboard itu sendiri. Awalnya lebih susah sih bang. Kayak yeah. Tempat pertama. Oke. Okay. Yang kedua juga susah buat main itu. Oke. Okay. Jadi awal-awal main skateboard itu di mana aja? Awal saya kan dari Milano. Oke. Okay. Jadi kami main tuh di gor. Di gor. Gor badminton. Oke. Okay. Sempat dimarahin juga. Oke. Okay. Jadi main di gor itu sekitaran berapa lama? Dan teman-temannya itu berapa orang aja itu waktu main itu? Teman yang aktif waktu itu seperti Rio, Kelvin, saya pribadi. Oke. Okay. Yang sering main di gor. Okay. Jam 12 do OTW main. Jam 12 siang. Di dalam gor itu? Dalam gor. Waduh. Iya ya, wajar saja kalau ditegur lah ya karena bukan tempatnya. Bukan tempatnya ya. Tetapi saya melihat itu kan di samping gor itu pernah dimainkan teman-teman juga. Oh maaf, sebelumnya ini nih yang Anda maksud. Gornya Melanau. Oh, gor Melanau? Badminton Melanau. Oh, saya kira di gor ini. Kalau gor Sukadana itu yang di pantai kami itu. Main di tenis lapangan. Iya, tenis lapangan itu. Nah, perkembangan di tenis lapangan itu berapa lama itu? Wih, lumayan lama juga main di situ. Karena udah dapat izin dari Dispora, kan disuruh milih helipad atau iya. Tenis lapangan.
Saya pribadi milih tenis lapangan. Oh, yang di tenis itu ya. Berarti izin ya? Izin. Di ke tadi yang Anda sebutkan itu. Awalnya tuh kami tengah main di apa tuh? Bekas di mana? Sel Karimata. Datang mobil Pol PP sama Dispora juga. Oh, yang lapangan. Oke. Parking. Ya. Yeah. Main di situ. Akhirnya Pol PP datang, kirain mau ngerajia lagi. Yeah. Rupanya nawarin mau di mana, helipad atau di tenis lapangan. Oke. Mengenai skateboard ini kan kita lapangan belum ada. Berarti apa tuh? Peralatan untuk main-mainnya itu gimana itu? Alhamdulillah sekarang kami juga udah dapat itu tempat ya. Dari salah satu instalasi lah. Ya. Dibikinin tempat tapi hanya tempatnya doang. Alat kami bikin sendiri. Oke. Seperti rail, box, ya. Itu bikin sendiri. Untuk itu untuk tempatnya ya. Tapi alat-alat yang tadi disebutkan itu bikin sendiri ya. Tapi mengenai papannya atau aksesoris skateboard ini sendiri kan kita melihat belum ada ya penjualan-penjualan di Gayung. Belum. Ya. Skate shop. Iya, skate shop. Jadi bagaimana itu? Pesan-pesan barang-barangnya? Kami via online. Via online pesan berarti ya? Pesan. Oke. Rata-rata berapa saja harga-harga papannya? Kalau yang saya pribadi make itu papan harganya 4,5 ya. Itu udah termasuk murah atau gimana? Standar sih. Standar. Standar di kocek saya pribadi. Oke, itu mengenai sekarang lapangan sudah ada. Waktu dulunya kan belum ada ya, belum ada. Jadi teman-teman itu pernah main di GOR yang di Melanau ya, GOR Melanau di lapangan tenis pantai Pulau Datu. Sekarang sudah dibikin ya di taman. Yo. Taman Sukadana itu dekat gang itu sendiri ya. Nah, tapi saya pernah melihat juga teman-teman ini main di sekitaran trotoar di ini. Di Tugu Durian itu sendiri. Durian itu sangat sering sebelum skatepark jadi kami main di situ terus. Iya, saya memang melihat di situ teman-teman sering main di situ mungkin dilirik pemerintah kan. Bisa jadi dari awal itu. Jadi yang mengusulkan lapangan yang di taman itu sendiri kira-kira siapa itu atau ide memang ide pemerintah sendiri? Atau dari teman-teman skateboard? Ini loh, Bang. Saya jelasin. Oke. Ada salah satu orang kenal. Ya. Orang dari salah satu kantor lah. Oke. Beliau itu mungkin ngelihat awalnya kan mau dibikin lapangan basket tuh katanya. Oke. Terus beliau ngusulin, mendingan skate. Skate ada yang main. Abang itu mau bantu. Kami anak-anak skate nih, sering ngikutin hadroh gitu. Oke. Main di rumah beliau. Jadi mungkin dari situ beliau mau main juga. Oke. Beliau main hadroh sih anak skate. Berarti anak-anak skate yang islami ya? Ya, religi. Berarti selain ini ya kita di luar skate, itu biasanya apa saja kegiatan-kegiatan saya? Aktivitas. Ya, aktivitas. Di luar skate kopi sama kalau malam tuh majelis sama main hadroh kemulitan gitu. Sering diundang sih. Sering diundang ya main di mana itu mainnya di mana kalau di hadroh alhamdulillah keliling sih ke rumah-rumah gitu. Oh, keliling ke rumah setiap lagi main tanggil. Oh, okay. Buat di semolit haksi. Berarti sering latihan juga ya, selain main skate latihan, hadro, latihan juga. Berarti, apakah anak-anak skate ini rata-rata pemain hadro? Rata-rata, Bang. Tapi, harus saya sebutin namanya. Oke. Seperti Giri, seperti Iklu, Sandi, Agu. Semuanya main hadro. Main hadro. Skating juga, nggak lupa. Oke ya. Apa kira-kira apa yang membuat teman-teman ini biasanya kan kita melihat mungkin sebagian ada anak-anak yang main skate tapi aktivitasnya berbeda ya, tidak main hadroh, yang religi lah. Nah,
apa yang membuat teman-teman ini mengimbangi antara duniawi dan akhirat lah kira-kira gitu? Aku mau jelasin, kita kan di dunia kan harus balance. Oke. Okay. Dunia harus balance. Yeah. Iya. Jadi mungkin di situ kan. Oke. Okay. Ngomong-ngomong tentang skate, ya waktu yang lalu kemarin kan teman-teman ada melakukan perayaan ya ulang tahun skate day itu sendiri. Sedunia. Tetapi Anda masih di Malang. Di Malang ya. Dan di pondok. Okay, waktu itu di tanggal 21 Juni. Oke okay, ya. Itu acara besar-besaran seluruh dunia ngadain. Oh. Ngadain. Kalau untuk di Kayung itu sendiri, Kayung Utara sendiri juga ada ngadain. Itu ngundang apa-apa aja itu? Ketapang. Teluk Mano, Teluk Batang. Oke. Okay. Itu ngundang skate yang ada lah ya di Kayung Utara. Itu dilakukan perlombaan atau gimana? Atau hiburan semata saja? Di situ ada fun game seperti okay. Ada juga perlombaan. Okay. Ada juga hadiah dalam seperti piagam. Perlombaan itu berarti antara skate yang ada lah ya, skateboard yang ada. Seperti skater Ketapang, okay. Skrana, Melano, Batang. Mainnya di taman skatepark, itu? Di John Skate Corner. Di taman ini sih? Ya, Oke, okay, ya. Lantas siapa yang jadi pemenang itu? Yang saya tahu Long Oli itu Ibnu. Oke. Okay. Hack Oli dari Ketapang, Gensa. Oke, okay, ya. Ini sangat menarik lah bisa katakannya mengenai para skaters di Kayung Utara ini. Tetapi mengenai skate ini sendiri kan menjadi salah satu olahraga terbesar lah ya. Ya peminatnya itu di dunia bisa kita katakan peringkat ke-6 atau 7 lah. Tetapi di Kayung ini sendiri Parhan ini kan sebagai skater tentu ada perjalanan lah ya. Tenggelam timbulnya. Panjang banget. Iya, skate ini sendiri. Nah, ngomong-ngomong mengenai perkembangan ini saya ingin menanyakan terkait komunitas ya. Komunitas awal mulanya skateboard di Kayung Utara ini sendiri ya. Namanya itu apa saja? Bolehlah diceritakan sedikit di sini. Oke. Okay. Di sini panjang sih masalahnya. Awalnya suka dengan skateboarding itu punya satu nama. Okay. Itu udah mencakup seperti Melano, Teluk Batang, Rantau Panjang, Sukadana. Itu namanya Kayung Utara Skateboarding. Okay. Terjadi sedikit konflik di dalamnya, nggak tahu nggak apa itu masalahnya. Intinya okay. Ada masalah di dalam bubar okay. Bikin nama masing-masing, daerah masing-masing. Okay. Seperti Teluk Melano Skateboarding, Teluk Batang Skateboarding, Rantau Panjang Skateboarding, Sukadana Skateboarding. Oh, jadi ada komunitas masing-masing ya? Komunitas masing-masing. Awalnya satu di cah. Oke, okay. Awalnya satu ya yang disebutkan Parhan tadi yaitu Kayung Utara. Kayung Utara ya. Berarti kan besar ini ya, melingkupi 6 kecamatan lah ya bisa dikatakan begitulah. Tetapi masalahnya ini apa gitu? Bolehlah disebut ke sini, enggak apa-apa sebenarnya. Intinya saya lupa masalahnya apa. Ini terjadi problem. Oke. Nah, untuk komunitas Parhan sendiri itu namanya apa? Sekarang The John Skate Corner. Oke, sekarang ya. Sebelumnya pernah North Kay Skateboarding. Oke. Sukadana Skateboarding. Oke. Dan akhirnya The John Skate Corner. Oke. Lumayan ya perjalanannya banyak berganti-ganti. Itu kenapa? Berganti-ganti nama itu sendiri. Mungkin bosan kali ya. Oke. Akhirnya yang kekal nih cuman The John. The John. Iya, The John ini bertahan sampai saat ini itu apakah ada kekuatannya itu? Kan sebelum-sebelumnya kita melihat banyak berganti-ganti nama ya. Nah, yang akhir bertahan ini yaitu The John itu sendiri. The John. Nah, kenapa The John ini sampai bertahan sampai saat ini? Gak tahu juga sih. Intinya lebih menarik sih. Oke, iya menarik. Tapi untuk ketua komunitas ini sendiri, apakah ada itu? The John Skate Corner nggak milikin ketua, cuman semua sama. Oke. Okay. Cuman saya lebih percayain, seandainya The John itu memilikin ketua, okay. Saya akan tetapin itu ke Sandi. Oke.